Nacos ya, Mbak? Nacos. Kenapa kok suka warna krem? Warnanya pokoknya mantap lah. Nah, dilihat esotis. Esotis. Jadi warna-warna esotis harganya sih terjangkau ya, nanti di apa itu WA aja kalau mau tahu harganya. Dan ini cari yang sari melengkung, ini masih rank 21 semua. Jadi teman-teman kalau ringnya masih muda gini ya, asal kondisi mungkin 1 bulanan lebih di tempat teman-teman biar nanti segera. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di channel yang sama, di channelnya Jumariko Kreatif. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini Pak Dwi akan mereview anakan-anakan apa itu SF yang ada di bedengnya Pak Guru. Alhamdulillah bulan ini Pak Guru punya 10 anakan teman-teman, 10 anak SF teman-teman, warnanya cerah-cerah ini. Cuma ada satu yang bon hijau. Nah, ini panjang-panjang anakannya. Terus yang panda ada dua, kemudian yang putih sudah ngeriwet, tak taruh di bawah. Ada satu teman-teman, ini hasil breeding hanya dari beberapa betina di sini. Dan teman-teman tak tunjukin ya, anakan yang lain seperti apa punya Pak Guru. Ini yang sudah usia sekitar 15 hari teman-teman, sampai 2 minggu teman-teman. Berani lah, lihatin buat teman-teman. Nah, ya, teman-teman, kalian bisa lihat ini juga anakan SF teman-teman. Ini indukannya warnanya putih, jantannya cuma pakai kuning teman-teman, kuning jantannya. Ini jantannya lagi saya jeri dengan SF juga, mau cetak SFL. Nah, sekarang Pak Guru mau pasang ring teman-teman. Dipasang ring. Gimana cara pasang ring di tempatnya breedingnya Pak Guru? Nah, ini Pak Guru alhamdulillah bulan ini kalau ini bulan kemarin anakannya yang menetas. Bulan ini Pak Guru punya jackpot 5 telur, 5 anak di satu sarang teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat teman-teman, ini anakan ada 5 ekor. Yuk teman-teman saya ajak untuk pasang ring. Ini ringnya kemarin gak bisa, ini ringnya Pak Guru. Jadi Pak Guru ringnya itu berwarna hitam teman-teman ya. Ini ringnya Pak Guru teman-teman, warnanya hitam. Terus ini baik untuk seri F1GS maupun F1SF. Nah, di sini pasti ada tulisannya kalau temannya Pak Guru ada FGS, ini ada FSF. Jadi orang gak perlu bertanya, Pak kecil-kecil, lokal Pak Guru. Ya, memang lokal lainnya di Indonesia kan gitu. Tapi ini terakhirnya F1SF teman-teman. Nah, bagaimana cara pasang ringnya? Biar teman-teman tahu dan paham, yuk ikutin cara pasang ringnya Pak Guru. Oke teman-teman, ini Pak Guru sudah pasangin, maaf tadi kelupaan untuk merekam. Ini yang terbesar teman-teman, ini langsung Pak Guru pasangi di kaki kanan dan bisa dibaca di sini Kikania BF nomor HP. Kemudian serinya FSF teman-teman, nomor registernya 151. Ringnya hitam untuk F1. Ini juga yang terbesar. 1 2 3 teman-teman, ini 3 yang bisa kita pasang ring, sampai yang keempat ini yang satu lagi. Ini yang keempat dan yang terakhir ini kita belum berani pasang teman-teman. Ini yang usianya baru 3 hari karena netasnya dia yang paling bontot, yang paling terakhir. Ya, kita belum, kita sudah sediakan ringnya ini tapi kita belum pasang. Jadi teman-teman kalau mau pasang, selain menentukan harinya sekitar 4-5 hari atau 6 hari, teman-teman juga lihat kondisi anakannya. Ya, ini enggak saya apa itu sapi yang kecil, enggak teman-teman, biarkan aja di sini. Nanti kalau dia hidup ya berdaulah, berarti rezeki kita. Kalaupun tidak bisa sampai dia
hidup ya nggak apa-apa ya. Ini kita punya 5 anak-an SF dan insya Allah ini cerah semua teman-teman. Dari warna tubuhnya yang merah gini berarti insya Allah ini anak-an cerah semua. Ini induknya loper kali SF teman-teman, loper kali SF. Dan sebenarnya lopernya agak kebesaran sedikit teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita cetak uang ya. Cetak uang anakannya bisa memiliki nilai jual. Oke, kita kembalikan ke induknya sudah diloloh. Untuk pakan dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat di caranya Pak Guru yang ke cara yang ke-36 dan yang ke-37 untuk ternak kenari rumahan. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan habis ini kita review teman-teman yang mengambil materi di bidangnya Pak Guru ya. Kemarin nurunin box impor bulan November dan sebagian sudah diambil teman-teman. Nah, kita ya testimoni beberapa teman-teman yang mengambil materi dari tempatnya Pak Guru. Yuk ikuti teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita kedatangan tamu besar dari Masaran ini ya. Dari Masaran Sragen Jawa Tengah. Ini sama beliaunya, kohnya Pak Cuek. Cuek kan. Cuek Yudi Hartono. Terus ini sama Om Gatot. Om Gatot sama Om Arjanto. Nah, ini lihat-lihat bidangnya Pak Guru dan nanti insya Allah mau cari materi yang materi SF buat apa itu pejantan atau buat bagulan lagi. Yang penting orang Gusti itu sama untungnya gitu, enggak sama jeranya. Ini lagi di bidangnya Pak Guru ini. Ini SF pilihannya Bopoi 2021. Warnanya bagus ya, punya warnanya seracos, postur ya main tapi cuma agak kecil. Regone cilik mandalae. Iki lho. Itu takarut semua sama 17 18 sekitar itu. Tinggal nanti tinggal dihitung ngambilnya berapa. Oke, rek-rek, tatap. Terus, terus. Oke, teman ini tadi setelah dulu kedatangan dari apa tuh teman konsumen dari Sragen ini dari Kabupaten Semarang. Kabupaten ya? Kabupaten Semarang ke sini aja ambil ini. Nah, ini materinya Om Sarono ini. Nama tadi warna dari coba. Ini ambil. Ambil warna murid sabel. Sama ini warna apa ini ya? Stratus ya, Om ya? Stratus. Kenapa kok suka warna gini, Om? Warnanya pokoknya mantep lah. Nah, dilihat eksotis. Eksotis. Jadi warna-warna eksotis harganya sih terjangkau ya. Nanti di apa itu WA aja kalau mau tahu harganya. Dan ini tari yang dari Melengkung ini masih rank 21 semua. Tetap semua tadi. Jadi teman-teman kalau ranknya masih muda gini ya agak rekondisi mungkin 1 bulanan lebih di tempat teman-teman biar nanti segala cocok. Jadi teman-teman sekalian nggak ada jarang sekali ya keluar dari box itu burung impor itu cocok. Karena apa? Karena di sana aja itu dikumpulkan mungkin 1 bulanan perjalanan dari Eropa ke kita 4 hari, Om. Jadi ini harus butuh istirahat ini. Oke, ini terima kasih saya dikasih rezeki Om Sarono ini, bisa ada modal lagi. Ini semoga materinya bisa digunakan untuk materi reading, reading dan anakannya banyak. Terima kasih. Yeah.
Dan F1 SMP Pak Sapon sing kene ke kuning ke masih. Mana wes Jan? Berarti yo tuku 600 yo kurang modal gas nah. Engko tak kon bayar 600 kuning. Yang besar. Nah, iya. Tapi anu hasilnya lancar. Jadi wani anu ini nak kayak aku yo. Wani yang cukup jas ya sing kisan yo jadi yo. Pusek wae. Dokter esok nak kira-kira induane wes nak tolong keluar nuna. Nah, ini konsumen yang jos cekel dewe cek dewe bungkus dewe hehehe dewe ini lah tetap bakule gitu hati aku pokoknya nompo abang biru nompo abang biru lembaran postur melengkung bulan sapit. Murah meriah rada tuku. Jajal mangka dhewe ning Eropa tuku SF siji lak ya ora tuku. Kedatangan tamu ini teman-teman Pak Guru dari Batalion Armet Blas ya, Armet Blas. Di sini pegang guru kendali. ini Om Abbas, ini Om Randy. Dulu sudah pernah ambil ya, dia? Sudah pernah ambil materi SF yang box November 2020. Sudah dapat hasil banyak. Ambil lagi dua. Nah, ini langsung ambil dua teman-teman. Ini Om Abbas ambil dua, ini Om Randy satu dan bon kuning semua. Nah, karena ini kejar produksi, kejar uang teman-teman. Karena tahun kemarin ambil pejantan itu bisa habis satu renteng-renteng ya. Ada 50, hampir 40 lebih lah anakannya. Ya sudah teman-teman hitung sendiri. Berapa kalau kita terkena DNSF ini terus story-nya Bang Abbas ini lah, ini Bang Randy ngikutin jejaknya melu keterlaluan segi ya. Oke teman-teman, itu tadi review untuk pengambilan SF di kandang breeding-nya Kikania Bepam. Sukses selalu. Nah, oke, demikian tadi teman-teman cara Pak Guru breeding dengan menggunakan pejantan SA. Di dalam kita cukup pakai pejantan betina-betina lokal aja yang kecil, yang agak panjang tubuhnya gitu, sudah bisa untuk cetak anakan yang lebih posturnya melengkung-melengkung teman-teman. Jadi benar-benar paket hemat. Dan teman-teman jangan berpikir beli SF itu harga 1.800, 2.000 itu jadi mahal. Karena kalau teman-teman dapat taruhlah sekian anakan ini ya, 10 anakan itu teman-teman jual dengan semangat super cepat kilat, nah itu 250.000 atau 225.000, udah balik teman-teman, satu produksi udah balik hanya dengan berapa betina. Dan tadi teman-teman sudah Pak Guru juga reviewkan beberapa teman kita yang memang mengambil materi breeding dari tempatnya Pak Guru. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk bisa tetap menekuni ya dunia breeding kenari ini dengan semangat tentunya ya, dengan semangat, dengan tekun dan telaten, bersabar, dan suatu ketika pasti ada hasilnya ya. Tiada usaha itu ya, hasil yang mengikuti usaha kita ya. Teman-teman terus semangat dan selalu terus nonton channelnya Pak Guru ya teman-teman. Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.
Jas. Poi 20. Poi 21. Jas milih kuning 12. Ini 11.